Pakansi Bari Mikawano tur tanitenan kaendahan mangpirang rupa anggrek ti sakuliah dunya ayeuna disayagakeun di Leuleuwek Lembang. Salah seji taman wisata alam di eta Leuleuwek boga karep ngawanohkeun tur tamijahkeun mangpirang rupa kembang anggrek boh lokal boh internasional. Eta taman teh pernahna di jero leuweung geledegan Gunung Tangkuban Parahu. Nganjang ka leuweung anggrek di lengkop Gunung Tangkuban Parahu di Papayasan ku Unak Anik di Nagaya kaayeunakeun. Di eta tempat anu samemehna ukur rajeg ku tangkal pinus, kiwari ngadeg taman turta tempat istirahat anu merenah pikeun tempat swafoto samalah mampu ngawogan pangawruh ngeunaan flora. Eta tempat wisata alam di tengah leuweung Gunung Tangkuban Parahu teh mawa katengtrem. Samalah wisatawan oge bakal nampak pangaweruh ngeunaan kembang anggrek. Ari harga karcis asupna Rp25.000. Wisatawan bakal disampakeun kana pamandangan alam anu kawilang endah. Eta taman dibebenah minangka tempat wisata anu matak pika betaheun wisatawan. Di eta leuweuk anu legana 10 hektar teh Orchid Forest nyiagakeun wisata pepelakan utaman anggrek kawas greenhouse. Pihak anu ngokolakeun eta tempat Bari Akbar ngebrehkeun dirina ngahaja ngawangun tempat wisata kalawan konsep family adventure anu objek utamana anggrek. Samalah dirina miharep eta tempat bakal diwewegan ku Museum Anggrek Indonesia samalah tepi ka saalam dunya. Kiwari populasi anggrek ilaharna beuki nyirorot. Kukituna ketak ngadegkeun Orchid Forest Cikole mampu nalingakeun tumuhna kembang anggrek. Jumlah kembang anggrek di eta tempat nitih 20.000. Dirina miharep jumlah anggrek di eta Leuleuwek bakal terus nambahan ti mimiti anu asal nati Aceh tepi ka Papua kaasup ti saalam dunya. Sawatara anggrek di luar negeri mapaesan eta tempat wisata. Ternyata punya varian anggrek terbesar kedua setelah Brazil. Jadi sayang kalau kita pribadi tidak menceritakan aset Indonesia salah satunya anggrek. Jadi di sini waktu parah pengen bercerita anggrek Nusantara, anggrek spesies langka kita tuh apa aja. Kalian mengedukasi orang, semakin orang sering berkunjung ke hutan, dia makin terbiasa gimana cara memperlakukan lingkungan. Gitu. Jadi nggak buang sampah atau nggak merusak lah paling. Samalah jenis anggrek hitam langka atau Kulogin pandurata aya di eta tempat. Liantik itu Orchid Forest boga kantong semar atau slop. Mesa tengahna tina mangrebu-rebu rupa anggrek di dunya aya di Indonesia. Sokomo sawatara di antarana kaasup langka turta dilindungi kawas para Phalaenopsis laikoki, para Phalaenopsis labukensis, turta para Phalaenopsis serpetilingua. Bangkit lagi bisa mulai. Memang banyak sih, masih banyak orang-orang pecinta anggrek, ada persatuannya juga. Nah itulah makanya kita pengen Indonesia tuh aware dengan anggreknya yang sangat dicari sama mancanegara tuh sangat ini apa namanya orang-orang luar negeri tuh sangat tertarik sama anggrek-anggrek Indonesia. Jadi kita pengen show lah orang-orang yang pencinta anggrek nih bangkit lagi untuk bangga gitu terhadap anggrek Indonesia yang sangat beragam. Leuweuk anu dipake minangka tempat wisata boga status leuweung tutupan atau hutan lindung linduh ku tangkal pinus. Lianti anggrek eta tempat oge diwewegan ku wisata outbound kawas Sasak dina luhureun tangkal pinus atau Woodbridge anu panjangna 125 meter. Pihak anu ngokolakeun TWA Orchid Forest miharep Orchid Forest bisa jadi tempat wisata edukasi pikeun ngirut kahaat masyarakat kana kembang anggrek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.